apapun cemilannya, apapun jajanannya, apapun makanannya, minumnya, teh botol Sostro. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan program swasembada pangan. Prabowo menilai program itu menjadi bukti pemanfaatan lumbung pangan di Indonesia. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto di HUT Partai Gerindra ke-16 di Bali. Di hadapan kader Partai Gerindra, jika terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, Prabowo akan melanjutkan kembali program swasembada pangan karena di Indonesia ini banyak sekali lumbung pangan yang harus dimanfaatkan. Selain itu, Prabowo juga berjanji akan melanjutkan program yang telah ada dan menyempurnakan program yang sudah berjalan. Kita mau